Athena Olympic 2014, now coaches of Indonesian national team. Please welcome, Anya! Jakarta Palembang Asian Games 2018. Please welcome Fajar Alfian and Muhammad Denayanto. White and red, red for you, white for you. White, you want to toss? Serve, who will serve? Fajar. Vladi, this side? Okay. Fajar Alfian dan Anya Surandi Dewi akan main dua
bener 7 bulan. Oke. Ya. Dua peraturan sama bobo. Cuma tadi Odini sama Afradi bilang bolanya nggak boleh kejauhan karena faktor itu. Jadi kalau bolanya tiga langkah ke belakang itu gol. Oke, itu kita dua kali 17 poin ya. Sudah, mau ya, oke. Kita mulai pertandingan, Pak. Oke. Nah, pertandingan sama Coach Fulani dan Coach Didi itu akan ada pelatihnya. Nah, kita lihat ya. Ready to play. Ladies and gentlemen, on my right, Eng Yang and Vladili Pili, the legend of Indonesia. And on my left, Fajar Alfian and Muhammad Rian Ardianto, top players Indonesia. Ya, para pecinta bulu tangkis menutup gelaran di Mansion Sport Indonesia International Challenge, digelar pertandingan eksekusi yang begitu istimewa, mempertemukan dua pasangan. Yang pertama Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto, sang peraih medali perak di Asian Games tahun 2018, sementara sang lawan adalah Eng Hian dan Flandi Lempele, peraih medali perunggu di Olimpiade Athena 2004. Ya, semas-semas keras tadi dari Fajar mampu ditangkis oleh Flandi. Ya, masih terjadi adu kali ini dari Eng Hian. Oh, ya, dengan segudang pengalamannya tadi, Eng Hian masih bisa menangkis. Ya. Ya. Jadi so far 1-0. 1-2. Keluar. 2-1. Oh, 2-1 sekarang memimpin. The Legend memimpin perolehan angka. Ya. Inilah salah satu kelebihan dari Eng Hian tadi, di mana Rian Ardianto tidak mampu menjangkaunya. Yap, smash keras tadi dari Rian masih bisa dikembalikan oleh Eng Hian, kali ini dari Fajar Alfian. Oh, ternyata memang 4-1. Ada cyber di sana yang dilakukan oleh Coach Eng Hian atau yang akrab dipanggil Didi ini. Out. Service over. Ya, gagal tadi servis dari Eng Hian. Oh. Kali ini pukulan dari Eng Hian tadi luput sepertinya. Menambah angka bagi Fajri. Ya, masih terjadi adu drive. Ya, layaknya pemain-pemain pasangan kelas dunia nih. Drive antara. Iya. Terus. Iya. Ah. Drive ke arah badan. Coach Eng Hian, bertambah angka bagi pasangan Fajri. Ya, keluar kali ini. Service over. 5-4. 5-4. Oh, terlalu menukil. Service dari Flandi Lempele. 5-0. Pemain sekarang menjadi pelatih di sektor ganda campuran di Platnas PBSI di Cipayung.
service over 6-5. Ya, terus memimpin yang kian dan pelan. Service fall call too high. Oh, terlalu tinggi. Service over. Sang pengadil memang melaksanakan tugasnya dengan baik. Oh. Wah. Eng coach Eng yang tadi ingin melakukan sebuah akrobatik. Ayah kali ini smashnya begitu tajam. Tidak mampu dikembalikan oleh Rian Ardianto. Ya, tujuh sama. Ya, rupanya takisan dari Coach Eng Hiam tadi terlalu lemah menerpa jaring. Angka bertambah bagi Fajar Alfian dan Rian Ardianto 8-7. Kecah rupanya pasangan The Legend. 9-7. Ya, 9-7. Oh. Ya. Yeah. Ini salah satu kelebihan dari sang legenda Vladi Lipele. Wow, gagal dari permainan metik dari Fajar. Nine. Ya, terus mengejar The Legend ini yang kedudukan 8-9 Vladi Lipele akan mengarahkan pada Fajar. Rupanya memang otot-otot lutut dari Coach Eng Hiam memang sudah berbeda sekali dengan aksi dia di tahun 2004. Faktor U rupanya memang tidak bisa dipungkiri. Smash dari Fajar yang selama ini kerap menghasilkan angkat di panggung persaingan dunia. Ya, 11-8. Oh, gagal kali ini. Smash yang begitu keras dari Coach Eng Hiam. Coach yang pernah akhirnya sukses melahirkan raih medali emas Grecia dan Apri di Olimpiade Tokyo. Kali ini pun Fajar gagal menangkis serangan dari Coach Vlandi. 10-11. Ya, gagal kali ini. Service over 12-10. 12-10. Serangan bertubi-tubi dari Fajar tadi akhirnya menambah angka, tidak mampu ditangkis oleh Eng Hiam. Keluar service over. Ya, 11-13. 13.
Terlalu tajam tadi smash dari Flandilli Pele. Nah, 14-11. Ya, keluar kali ini netting silang dari Fajar Alfian. 12-14. Ya, gagal. Bertambah lagi bagi pasangan 13, legenda 12, 13, 14. Fault. Oh, kena fault. Kami ya. Ini salah satu atraksi menarik yang ditampilkan oleh Coach Flandilli Pele, namun oleh wasit Payana dinyatakan fault. 15-13. Cekatan dari Coach Enggian tadi. Game point 13. Ya, 16-13 game point. Aksi menarik dari Fajar Alfian. Sementara Rian lebih baik menunggu berkali-kali smash-nya. Penampilan yang begitu menghibur. Ditampilkan oleh keempat pemain atau mantan pemain ini. Ya, Flandilli Pele 14-16. Tadi Rian sempat melakukan pukulan akrobatik, namun di situ sudah ada Flandilli Pele cegat. Iya. Ya, atraksi menarik ini. Sementara. Akhirnya game dimenangkan oleh Fajar dan Rian Akyato 17-15. Ya, 17-15. Sebuah atraksi yang begitu menghibur, tidak hanya publik, para pecinta bulu tangkis yang hadir malam ini hadir di Gor Among Rogo Yogyakarta, namun juga para pecinta bulu tangkis yang ada di tanah air yang mengikuti pertandingan ini lewat. Coach Flandi, Rian bersama Ko Didi. Kita lihat game kedua seperti apa. Iya. Iya, di game atau mungkin match kedua ini terjadi pertukaran pemain tadi melalui switch, di mana akhirnya ada pasangan baru, di mana Fajar akan berduet dengan Flandilli Pele 2F, Fajar dan Flandi
akan berhadapan dengan Eng Hian dan Rian. Second game, Lovell play. Ya, kembali kali ini. Oh, ya keluar tadi. Tangkisan smash dari Rian tadi sebenarnya bisa dihalo oleh Fajar, namun jatuhnya di luar bidang permainan. Oh, oh, makin menarik ini. Oh, hahaha, luar biasa apa yang ditampilkan para service sofa. 1-0. Service sofa keluar tadi. 1-1. Pukulan akrobatik dari Flandi Limpele. Ya, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali. Ah! 3-1. Wipe the clock, please. Thank you. Fajar tadi ditinggal oleh pasangannya Flandi Limpele yang memilih keluar untuk menyeka keringat. Play. Service over. Ya. 2-3. Meskipun sebutannya laga eksibisi, tapi keempat pemain ini menampilkan teknik-teknik tinggi. Ya. Service over. 4-2. Ya. 4-2. Eng Hian dan Rian Adianto memimpin. Nampak penonton yang hadir di Gor Pamung Raga mendapat sajian istimewa. Service sofa 3-4. Ya, 3-4. Fajar. Wow. 4-0. Flandi Limpele masih memiliki smash-smash yang mematikan. Ah, inilah salah satu daya tarik. Ya, Fajar rupanya memang menjadi penghibur hari ini, menjadi badut. Wow, ya. Service over 5-0. Eng Hian will listen. 5 sama. Kali ini Eng Hian akan mengarahkan servis ke arah Flandi Limpele. Keluar sebetulnya, tapi masih tetap diambil oleh Rian tadi. Wow, gagal kali ini Fajar. Lakukan pukulan akrobatiknya. Lakukan smash dengan berputar, tapi gagal kali ini. Ya, 6-5. Wow, kembali gagal kali ini. 7-5. Eng Hian kepada Flandi. Gagal ya. Service sofa 6-7. Ya, Fajar kepada Rian sekarang. Oh. Ya, smash keras tadi dari 7-0. Fajar tadi menambah angka menjadi 7 sama. Gagal kali ini Flandi. Service sofa 8-7. Ya, sebuah pertandingan eksibisi, pertandingan sangat menarik. Itu menjadi sebuah semacam apresiasi dari para pemain dan pelatih kepada publik bulu tangkis di Yogyakarta. Oh, iya.
Find the boundaries. Inilah aksi-aksi menarik, aksi-aksi menawan ditampilkan oleh Fajar yang berduet dengan Vlandi menghadapi Rian berpartner dengan Eng Hian. Sungguh menarik ini. Jarang-jarang para pemain ini melakukan pertandingan eksepsi. No sweat throwing. Oke. Okay. Ya, yeah, yeah. Yeah, akhirnya ditegur oleh umpire. Ya. Yeah. Ya, rupanya ada masalah dengan ini Rian alasan aja mengundur-undur waktu. Yeah, because you are sweat throwing, so this regarding for the regulation, this is cannot. Okay. Okay, orang ngerti ya, bro. Orang ngerti ya. Yo wes. Yo wes ya. Tapi orang Bandung kan. Yo wes. Ayo main lagi. Main mana? Ada komunikasi jarang-jarang terjadi seperti hari ini. It's all. Ya. Sorry, Fajar. Ya. Fajar. So, play. Delapan sama. Oh, iya. Sevisova. Smash keras dari. Rian Ardianto tadi tidak mampu di halo oleh Fajar Alfian. Oh. Rupanya Coach Didi ingin melakukan pukulan akrobatik namun gagal karena tadi shuttlecock membentur tubuhnya. Oh ya. Gagal kali ini. Sevisova 10-9. Ya, meskipun sebuah laga eksepsi, tapi kalau kita bisa lihat bagaimana teknik tinggi yang dimiliki oleh keempat pemain yang beraksi di tengah karpet hijau ini. Ya, smash keras dari Badan Afian. Ya, 10 sama. Oh, ya. Inilah salah satu kelebihan dari Sevisova. Eng Hian dari 11-10. Ya, keluar. 12-10. Return service dari Fajar tadi. Ya, akhirnya adu drive tadi dimenangkan oleh Muhammad Rian Ardianto. Oh. 14. Ya. 14-10. Rian memimpin. Wow. Smash mematikan. Satu di tempat yang kosong tadi. 11-14. Ya, keluar. Return service dari 12-14. Rian Ardianto tadi. Oh. 13, tadi Coach Eng Hian tertinggal langkahnya. Lebih cepat shuttlecock jatuh dibanding langkah dia. Sevisova 15. Ya, 15-13. Rian akan melakukan servis arah Fajar. Wah. Wow. Sevisova. Ya, 14-15.
15. Terjadi adu drive tadi. Fajar mengarahkan shuttle ke bidang yang kosong. Smash dari Coach Flandi tadi. 15. Membelah pasangan Eng Hian dan Rian. Lima belas sama. 16 game point. 15. Oh, 16 sekarang. Satu angka lagi. Game. Ya. Ya, kenapa? Di match kedua dimenangkan oleh Fajar dan Flandi. Sebuah pertandingan yang sangat menarik tadi diperagakan oleh dua legenda dan dua pemain terbaik dunia saat ini. Yang Fajar karena pemain dunia bagus, silakan ya, langsung aja. Ya, pertama-tama suatu kehormatan bisa berlaga di kota Provinsi Yogyakarta ini. Sungguh luar biasa animo atmosfer yang ada di gor ini, saya sangat terkejut. Semoga kedepannya event-event next yang lebih levelnya ke atas lagi bisa terselenggara lagi di Provinsi Yogyakarta ini. Dan di tengah-tengah acara pertandingan final Indonesia International Challenge ini telah hadir, tadi saya lagi main melihat ke atas, ada sosok pecinta bulu tangkis yang sangat luar biasa terhadap bulu tangkis Indonesia, yaitu Ketua KPK Indonesia kita yang telah hadir menyempatkan ke Yogyakarta ini. Terima kasih Bapak telah menyempatkan hadir ke sini, dan saya ingin mengajak Bapak bermain bersama di sini. Bila berkenan Bapak, boleh kita berpartner atau berhadapan? Main, 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 main. Ya, it's not over yet guys. Jadi kita akan ada satu match lagi. Nanti Pak Firly Bahuli yang terhormat akan bergabung untuk bermain bersama kita di sini. Jadi jangan kemana-mana dulu. Tetap di sini. Tapi sebentar. Jangan kemana-mana dulu. Saya akan memberikan sebuah satu andalan saya untuk bertanding buat kalian yang beruntung. Tuh, udah dijanjiin Fajar loh, ya. Tapi bentar, ini coach kita kenapa nih? Ya, bentar, coach sebelah sini coach, dikit coach. Kenapa coach, kenapa coach? Kalinya udah lama gak digerakin. Kalau mesin udah lama gak di starter begini. Tapi, Kau Didi gimana nih melihat penonton luar biasa? Kau Didi juga tidak jauh ya kok, kota kelahirannya di Surakarta. Di dengan Jogja mungkin ada hubungan khusus gitu kok. Seperti apa bisa cerita mungkin Pak Didi? Ya udah pasti ya, dari Solo, Solo Jogja kan tidak jauh. Pada waktu kecilan saya juga sering bertanding di kota Jogja ini. Dan yang pastinya semarak, terus animo masyarakat Jogja terhadap bulu tangkis tidak pernah luntur ya. Dan luar biasa, dan semoga tadi yang sesuai yang Rian apa Fajar sampaikan, semoga kedepannya Jogja bisa mendapat kesempatan untuk ya, di event-event yang lebih besar lagi. Oke. Terima kasih. Terima kasih kok. Rian, Coach Flandi dulu ya. Ini juga nih. Tolongan dong sekali buat Coach Flandi nih. Halo semua. Coach, ada yang mau disampaikan mungkin buat penonton di Gor Among Rogol? Gimana? Ada yang mau disampaikan buat teman-teman di Jogja? Makasih, ini
suatu ini ya, luar biasa lihat penontonnya. Baru kali ini saya lihat nih, kemarin kurang ya. Tapi hari ini pas ada eksibisi, penuh. Ya. Terima kasih supportnya semua para, ini para penonton. Tapi udah puas belum tadi main coach? Ya, sudah lama gak main. Usia tidak pernah berbohong ya, ya coach. Usia gak bisa dibohongin. Tapi kita sangat mengapresiasi sekali, maksudnya bulu tangkis Indonesia tidak kekurangan generasi-generasi penerus karena ada coach-coach hebat di sini. Boleh tepuk tangan sekali lagi buat Coach Didi sama Coach Fulandi. Oke, sekarang kita ke Wong Jogja nih, Wong Jogja. Halo semuanya. Akhirnya ada suaranya juga ya. Yan, Yan, gimana nih main di Jogja? Balik ke rumah ya. Coba disapa dulu dong pendukung-pendukung kamu di Jogja. Halo semuanya. Ya pastinya senang banget ya bisa bermain lagi di Gor Among Rogo ini setelah mungkin terakhir bermain di sini 2011 ya paling. Jadi udah lama banget lah. Sebenarnya pengen banget sih event-event besar gitu bisa bermain di Yogyakarta ini. Karena kan kita tahu juga animonya sangat luar biasa ya. Terima kasih buat semua yang udah nyempetin hadir buat datang ke eksibisi ini. Terima kasih. Apalagi keluarga saya yang di situ. Wow. Oke, terima kasih Yan. Nanti kita sambung lagi chat-chatnya karena Pak Firly sudah siap. Mari kita saksikan one last match from the exhibition match Mansion Sport Indonesia International Challenge 2022. Enjoy guys. Ya, tadi masih ada satu pertandingan eksibisi yang makin menarik, makin malam makin menarik suasana di Gor Among Rogo karena masih ada tamu istimewa yang hadir menambah meriahnya pertandingan eksibisi. Ini adalah hadirnya Bapak Firly Bahuri, Ketua KPK yang juga salah satu penggemar bulu tangkis. Ya, kita lihat di tengah lapangan pun masih memiliki teknik-teknik hebat. Oh, ya. Oh, memberikan salam ya kepada para badminton lover yang memenuhi Gor Among Rogo di Yogyakarta kali ini. Ya, banyak sekali tokoh atau pejabat yang menggemari olahraga bulu tangkis sebagai bagian untuk menjaga kebugarannya, dan kali ini salah satunya adalah Bapak Firly Bahuri, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi. Ya, Flandi langsung. Oh, masih menarik. Service over. Ya, 1-0. One love. Ya, pendapatan shuttlecock tadi dari Pak Firly menambah angka bagi Rian dan Bapak Firly. Oh, kali ini gagal tadi smash-nya. Ya, Fajar masih memegang service diarahkan kepada rating service-nya masih bagus juga. 3-4. Oh, smash dari sisi depan menambah angka bagi pasangan Bapak Firly dan Rian Ardianto. Ya. Cegatan dari sisi depan tadi menambah angka bagi pasangan Bapak Firly dengan Rian Ardianto. Gagal kali ini. Sekarang Flandi smash keras dari Rian, smash lagi bisa ditangkis oleh Fajar, smash lagi keempat kali, lima kali. Iya,
masih bisa terjangkau. Oh. 3-4. Ya. 3-2. Flandi dan Fajar masih memimpin. Oh, inilah shuttlecock keberuntungan tadi. Smash keras dari Bapak Birli tadi bergulir masuk ke bidang permainan lawan. Oh, ya, terjadi adu pukulan drive tadi. Ya, Fadi Limpel ya, masih memegang servis. Smash lagi dari Rian. Wow, masih bisa dikembalikan. Smash berikutnya. Oh, gagal kali ini. Ternyata memang shuttlecock tadi jatuh di luar bidang permainan. 5 sama. Ya, gagal kali di Fladi. Melakukan pukulan netting. Oh, kali ini gagal. Permainan netting dari Wak Firly. Gagal kali ini. 7-8. Ya. 7-8. Wow. Iya. Penempatan yang begitu akurat. 9-7. 9-7. Kali ini gagal tadi permainan netting. 9. Gagal kali ini Fajar Alfian. Service over. Ya. 10-8. 8. Untuk Rian dan Bapak Firly. Gagal tadi, cekatan dari Bapak Firly tadi. 9-10. Fajar Alfian ke arah Rian. Ya, terlalu menukik tadi. Pukulan dari Bapak Firly. 10 sama. Oh. Oh, service over 11-10. Ya, 11-10. Rian Ardianto akan mengarahkan servisnya kepada Vladi Libeli. Gagal kali ini. Service over 11 sama. 11-0.
Wah, gagal kali ini. Ada kesempatan tadi bagi Rian untuk bisa menambah angka. Amin pukulan backhandnya tadi menyangkut di net. Oh, cekatan dari sisi depan tadi. Menambah angka bagi Firly dan Rian Ardianto. 12 sama. Oh, langsung dijawab tadi. 13-12. Oh, gagal kali ini. Flandi menangkis smash dari Firly. 13 sama, makin menarik tandingan eksepsi ini yang melibatkan pemain, kemudian pelatih, dan ditambah lagi ketua KPK. Ya. Oh, cekatan dari sisi depan 14, tadi. 14. Ya. 14-13. Penontonmu masih setia untuk melihat tontonan menarik ini. 14 sama. 14-0. Ya, tak upaya seperti latihan nih yang dilakukan oleh Fajar dan Rian. 15-14. Ya, 15-14. Sekarang Flandi dan Fajar unggul satu angka. Oh, penempatan yang sangat apik, sangat jitu tadi dari Bapak Firly. Buat angka menjadi 15 sama. Ya, Bapak Firly melakukan servis ke arah Flandi Limpele. Luar pukulan dari Fajar tadi. 16 match point. Ya, match point 15. Bagi Bapak Firly dan ya, game point akhirnya dimenangkan oleh Bapak Firly dan Mama Rian Ardianto. Ya, sebuah pertandingan sangat menarik, menjadi laga penutup dari kejuaraan bulu tangkis Men's Sport Indonesia International Challenge, ditutup dengan pertandingan eksepsi yang melibatkan para legenda Flandi Limpele, Enghian dan pemain Fajar Alfian dan Rian Ardianto, ditambah ketua KPK yang juga sangat menggemari olahraga bulu tangkis, Bapak Firly Bahuri. Kebanggaan kita akan victory untuk menyapa kalian semua. Oke, dan mereka juga akan kasih kenangan-kenangan sama kalian ini ya. Oke, jadi stay di tempat, sebentar lagi kita akan victory lap. Sebentar, kita mau foto bareng dulu. Ya, Fajar Alfian tetap masuk menjadi salah satu magnet pertandingan eksepsi kali ini. Ya, dengan demikian seluruh rangkaian kegiatan Men's Sport Indonesia International Challenge berakhir. Terima kasih, sampai jumpa, dan jayalah terus bulu tangkis Indonesia. Lalu kita akan jalan lalu nanti. Kebanggaan kita akan victory lap. Kita di kalian, menyapa kalian. Terima kasih sekali lagi sudah hadir di Gor Ramang Ramang. Kalian semua luar biasa.